Pemirsa, sekelompok orang yang diduga sebagai pendukung salah satu pasangan calon bupati merampas kotak surat suara di distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua. Peristiwa ini menyebabkan seorang anggota Brimopolda Papua, Brigadir Polisi Sudisyanto, terluka karena panah dan menjalani perawatan di RSUD Kasonaweja. Polda Papua menyampaikan adanya peristiwa perampasan kotak suara yang diduga dilakukan oleh pendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada Mamberamo Raya. Perampasan terjadi pada Rabu 9 Desember ketika petugas dari Polda Papua melakukan pendistribusian logistik pemilu menuju TPS 01 di Kampung Agreso di distrik Mamberamo Tengah. Sekelompok orang merampas kotak suara dan menyerang petugas dengan bersenjataan tombak dan panah. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang anggota Brimopolda Papua yakni Brigadir Polisi Sudisyanto terluka. Korban terkena panah pada tangan kanan dan menjalani perawatan di RSUD Kasonaweja. Tentunya memang disayangkan karena mabuk yang tadinya anggota melakukan patroli untuk menjaga situasi keamanan, mereka merampas, rencana merampas kotak suara berdampak pada perbuatan tadi yang akibat panah mengena pada anggota Brigadir Polisi. Tapi kita berharap pemilu bisa tidak terganggu karena kami sudah dicek oleh Pak Timo untuk tetap melaksanakan dinas tanpa mengulang kata yang berlebihan. Jadi mungkin over karena marah. Kapolda menambahkan, aparat tidak membalas penyerangan guna menghindari bentrokan yang meluas. Kapolda menegaskan kondisi di Kabupaten Mamberamo Raya secara umum telah kembali kondusif.